Masyarakat orang asli di Pos Brok di Gomusang Kelantan mendakwa gajah liar yang berkeliaran berhampiran penempatan itu semakin berani datang hampir ke kediaman penduduk. Seorang penduduk Ringil Rajis Angah 8 tahun berkata, minggu lalu seekor gajah bergading masuk ke kampung dan merosakkan dinding sebuah rumah di kampung Liak. Kejadian berlaku kira-kira jam 3 pagi apabila gajah mengopak dinding rumah dan menarik keluar tilam lalu memakannya. Ketika itu, anak pemilik rumah sedang tidur di atas tilam terbabit. Penghulu kampung Brok Lama, Rian Bujang berkata, kehadiran seekor gajah liar sejak 3 bulan lalu terus menghantui lebih 500 penduduk orang asli di 3 kampung di Pos Brok. Sementara itu, Ahli Dewan Undang Negeri atau ADUN Galas, Muhammad Syahbudin Hashim berkata, pihaknya mengambil maklum tentang lawatan pilihan keperdebatan itu bulan lalu, namun haiwan liar berkenaan tetap muncul dan masih menghantui penduduk. Boleh masak kan?